Kita ngopi guys, teman-teman ngopi. Udah matang, Bang. Ini mantap. Bootstrap di alam bebas. Kopi nih. Ya ditumpahin nih. Set. Terus. Wih. Oke. Kucek. Up, cukup. Oke, ngopi kita, guys. Ini kopinya nih. Kucek pakai ini aja nih. Nah. Ngopi mang, mantap. Rokoknya ambil rokoknya, yuk ngerokok. Tadi, ay, aman etam ya, awal pergi urut anjingan kan ya orang. Oh iya, nanti ada bekas sisa ya. Nah ini ya mama, Suari, pemburu Banten Kidul, woi legend. Masih panas bang, kopinya mang mantap. Luar biasa. Gimana rasanya mang? Enak. Enak banget guys. Lain heureuy, bukan main-main. Nah ini di kita lagi di kebunnya. Tuh, teman-teman, bambunya gede-gede teman-teman ya. Kayunya juga gede-gede. Tuh. Ini sekelilingnya kayu besar. Bambu bagusnya ya. Pemandangannya iya, pemandangannya bagus banget. Ini legend nih, koboy. Koboy hutan. Kita ngopi ini kopi saya nih, dan di sini juga tuh ada pohon mahoni yang besar banget, lilitan sekitar 1,5 meter. Ini banyak kan, 2 meteran ya sama. Iya, ada 2 meter emang ya. Itu ini pohon. Coba 2 meter lebih. Ada kira-kira. Lebih. Coba lebih. Coba kita lihat ya. Siap. Ya. Coba sini. Coba peluk, Mang. Peluk, Mang. Orang pokoknya mandi tangkul lamun tak tanggap kedua eta kan 3 meteran. Iya, coba. Ya, yang mau katangkup itu kurang keduaan. Ya, peluk. Enggak ya. Coba mamang ke bawah coba. Saya di sini meluk coba. Nah. Gak bisa ya? Coba. Sekarang dari bawah. Oh iya, enggak. Iya. Ada 2 meteran ya? Kan 3 meteran. 3 meter. 3 meter. Mantap nih. Karena lama-lama sadu pak orang kayak 1 meter setengah. Oh iya. Mantap. Mantap nih guys. 3 meter ya, Kak. Pohonnya 2 meter. Akibat angin ribut, angin puting beliung di desa Sawara, banyak pohon yang rusak hancur pada tumbang, bambu kayu tumbang semuanya. Dahsyat bang, padahal ada di lembah ini posisinya, bukan di atas bukit. Jalanan ekstrim.